Kamu dari mana? Ini, aku habis jajan, Aldi. Wah, minta dong esnya, aku haus. Ih, gak mau, Aldi. Kamu minta aja deh. Ih, Dinda, kamu pelit amat sih. Ya udah nih, aku kasih uangnya aja ya. Dosa. Dih, si Aldi aneh banget sih. Astagfirullahaladzim, si Ipa. Kamu nanginnya kemana? Itu tadi si Aldi. Oh iya, kamu mau kemana? Kita main bareng yuk. Kanannya aku nanginan. Kanannya aku nanginan. Kamu nanginan. Kamu nanginan. Waalaikumsalam. Si Ipa kan gak punya ibu. Sekarang anak-anak pada aneh. Pak Jeko, kemarin saya udah ketemu Siti, Pak. Wah, terus gimana Pak Ade? Pak Ade udah bilang ke Bu Siti? Udah, Pak Jeko. Terus kemarin juga saya sampai kelepasan nampar Siti. Kamu tuh keterlaluan banget, Siti. Udah puas, ah? Kamu dapat uang dari Pak Rian? Udah puas kamu jelek-jelekin aku? Dasar kamu gak punya hati. Udah, marah-marahnya. Terlaluan. Berani-beraninya ya mas kamu tampar aku. Ya ampun. Terus Bu Siti marah gak Pak Ade? Ya dia langsung pergi sih Pak. Gak apa-apa Pak Ade. Mungkin Pak Ade saking keselnya makanya sampai kelepasan. Harusnya mas si Siti tuh masuk penjara Pak Ade. Iya Pak Jeko. Saya jadi bingung. Udah gak apa-apa Pak Ade. Bu Meli, tadi enak banget ya seblaknya. Iya, Tetia, enak banget, segar. Iya, nanti kita nyeblak lagi di situ ya. Iya. Ya, adem juga ya, aku jadi betah deh. Eh, Bu Desi, mau kemana nih? Ini aku lagi nyari angin. Oh iya, Bu Meli sama Tante Tia mau kemana? Ini, kita habis nyeblak, Bu Desi. Wah, segar ya makan seblak. Eh, Bu Desi, udah ketemu belum sama si Siti? Udah. Saya juga udah ketemu sama Pak Ade. Terus gimana? Pokoknya Bu Desi jangan sampai kemakan omongannya Siti ya. Si Siti itu tukang bohong. Iya, saya juga udah curiga kok. Masa dia ngaku-ngaku udah ngerawat anak saya si Diki. Padahal selama ini yang ngasih info ke saya selama di Singapura itu Pak Ade. Terus Pak Rian gimana Bu? Jangan-jangan Pak Rian masih percaya sama omongannya si Siti. Udahlah, itu mah gak penting Tatia. Yang terpenting gimana caranya kita ngasih pelajaran tuh sama si Siti. Saya setuju Bu Desi. Kita harus bikin si Siti tuh kapok. Hey Aldi, lo mau kemana? Gak kemana-mana. Emang kenapa pada? Lo mau gak bantuin gue ngerjain si Dinda? Emang kenapa kamu mau ngerjain si Dinda? Gue kesel aja sama si Dinda. Kemarin tuh kembarannya si Dini ngelabrak gue. Ini semua pasti gara-gara si Dinda. Ayo, aku juga lagi kesel sama dia. Kalau bisa, kita hajar juga tuh si Dini. Diki Meng! Kalian tuh kalau main yang di jalan. Ganggu Bu Siti mau lewat aja sih. Iya Bu Siti, maaf. Kalian tuh ya, pulang sekolah bukannya belajar malah main aja. Bu Siti ngapain sih baca puisi di sini? Udahlah. Heh, anak muda. Siapa juga yang baca puisi di sini? Emang susah ya ngomong sama anak muda. Hei Pan, lempar apa kamu? Pan, kasihan tuh Bu Siti. Biarin Diki, Bu Siti kan suka jahat sama kita. Pak, makasih ya udah ngajak aku nginep di rumah kamu. Nyanyi nih, nama-nama. Nama-nama nih, ngomong-ngomong nama-nama nih.
Kalau Kak Dinda tahu aku di sini, terus aku ngelabrak Spadla, pasti Kak Dinda marah. Dan aku gak diizinin. Nyanyi, 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 emang nyanyi, nyanyi. Aku masih mau labrak Spadla, tapi kamu sekarang jangan misahin aku ya. Nami, aku nama-nama. Udah, gak apa-apa, tenang aja. Ih, pokoknya kalau ketemu sama Susiti, mau aku bejek-bejek tuh orang. Iya, benar Bu Desi, aku dukung. Aduh, gara-gara anak-anak sialan itu, kulit aku jadi merah-merah. Mana sakit banget lagi. Aduh. Waduh. Eh Bu Desi, kayaknya si Susiti udah kena ajab deh. Iya iya. Oh, kalian bisa ya tertawa di atas penderitaan saya. Itu tuh bukan penderitaan, tapi itu tuh azab buat orang yang suka manfaatin kebaikan orang lain. Bu Siti, mending sekarang Bu Siti tobat deh. Ih, kenapa sih? Kalian tuh selalu bikin saya kesel. Ih, as. Hahaha, makanya Siti jadi orang tuh jangan jahat. Ya udah ya Bu Meli, tapi ya aku mau nyari Diki dulu ya. Iya, hati-hati ya Bu Desi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Apa? Main. Main. Mulai. Eh teman-teman, kalian lagi pada main apa? Eh Dinda, kita lagi main-main-mainan. Eh Dinda, si Api mana? Api tuh lagi sakit, jadi gak bisa main. Wah, kasihan banget ya si Api. Yaudah, ayo kita main lagi. Ayo. Yaudah, kamu main ya Dinda. Iya. Ya. Ya, nah. Ya, lagi. Yo. Jengkelin. Diki. Superhero. Ya. Ya. Hore. Saya enggak kena. Ah. Yo. Aduh. Paman aku. Dinda. Dinda. Pulang nak, udah sore. Iya, Pak. Dinda pulang ya, tapi kan lagi sakit. Iya Pak, teman-teman, aku pulang dulu ya. Iya Dinda, nanti kita jenguk si Api ya. Iya ya nak, ya udah, kita pulang dulu ya. Iya Pak Jeko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah yuk, kita jajan dulu. Ayo. Tetia, aku seneng banget lihat dia kayak gitu. Kira-kira dia kenapa ya? Gak tahu Bu Meli. Kayaknya tadi si Siti kesengat tawon deh. Padahal belum dia apa-apain ya sama kita. Dia udah kena ajab duluan. Iya Bu Meli. Tuh ya, yang namanya orang jahat suka ada aja balasannya. Iya ya Tetia. Iya Bu Meli. Eh sayang, aku cariin, ternyata kamu di sini. Eh sayang, iya nih aku lagi ngobrol sama Teh Tia, kenapa? Enggak sayang, aku mau ngajak kamu ke mall. Wah beneran yang, ayo Teh Tia, aku pergi dulu ya, bye. Wah, aku ditinggal deh. Oh iya Teh Tia, kita pergi dulu ya. Iya Pak Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ditinggal deh. Sayang, nanti di mall kamu makan apa? Mau makan KFC. Ya udah, nanti kita beli ya. Eh, Padla, itu si Dini. Ini mana? Eh, lo mau kemana? Serah gue lah, mau kemana aja. Eh, lo mau ribut lagi sama gue? Ayo, siapa takut? Eh, Padla!
mereka berantem. Ayo, ayo. Nah, ayo, udah. Kenapa sih kalian dari kemarin berantem aja? Diam ya, lo ya anak budak. Ini bukan urusan lo. Iya, yeah, dibilangin. Nih, rasain. Ya ampun ya, anak. Kentut lo mau banget sih. Dini, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok, Diki. Hey Aldi, kamu ngapain bareng si Panda? Gak apa-apa kok, ayo Panda kita pergi. Ayo. Ayo. Wah ya nak, kamu keren banget sih. Makasih ya udah bantuin aku. Iya, sama-sama Dini. Ya udah, gimana kalau kalian semua ditelaktif sama aku es krim? Ayo. 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 Gila, ternyata si Dini berani juga yang ngelabrak sepada. Awas aja ya kamu Dini, aku bakalan bikin si Dina menderita. Pak Ade, maafin saya Pak Ade, selama ini saya gak percaya sama Pak Ade. Iya, gak apa-apa kok Pak Rian. Kalau gitu saya akan buat perhitungan sama Bu Siti. Saya akan laporkan semua kejahatan Bu Siti ke polisi. Maafin saya. Maafin saya. Maafin saya, Faria. Bu Desi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga bukan pertanda buruk. Hah, itu bukan tuh bocinya tuh. Ayo kita siap-siap ya. Oke, gas, oke, gas. Buruan. Ayo, cepetan, ayo. Oke, gas. Selamat ulang tahun, Bel, Pak. Mau ngelabrak si Padla, kasih Karina gak izinin. Kalau Karina tahu aku kesini, mau ngelabrak si Padla, bau, cek. Iya, kemarin aja aku nampak di kata. Oh. Itu bapaknya Dinda, guys. Satu. Dua. Tiga. Bu Desi sebelah sini anda. Nah di situ. Bu Desi jadi anda cuma. Bundes. Satu, dua, tiga. Nah ini kameramen cerita Jeko guys, namanya siapa? Asep. Ari. Ini untuk main Balda. Balda. Dari iya. Udin, panggilnya Udin. Bapak Ismalda namanya. Balda, cerita Balda. Pad, Padla, Padla. Itu ada mamanya Diki. Hai, ayo gaskan. Ali, mana depan detik? Tiga. El mau gak bantuin gue ngerjain si Dinda? Kok gak ketawa? Terus, Ali. Emang kenapa kamu mau ngerjain si Dinda? Kita nih.